Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sanak dulur, sahabat di mano bae brado? Kembali lagi dengan saya Sawit Jambi. Hari ini hari Jumat tanggal 9 Juni 2023. Info untuk rego sawit sama rego minyak sawit. Pertama untuk rego minyak sawit di KPBN, kita tengok ya info sawit. Harga CPO di KPBN terupdate 8 Juni 2023, withdraw penawaran tertinggi Rp9.715. Jadi maksudnya harga sawit di KPBN ada turun Rp9.715 per kilogramnya. Malah bukan naik, malah turun ya. Kemarin itu harga Rp9.826 per kilogramnya. Jadi turunnya Rp111 per kilogram. Pasti harga sawit bakal turun juga kalau cak ini. Kawan-kawan sanak dulur galau. Kita lihat harga untuk harga sawit ya. Harga sawit kita lihat di Facebook kawan-kawan kita yang komen kemarin atau hari ini. Nah, pertama ada Holik Lik. Rego TBS di Bengkulu. Di PT BAS ada naik Rp30 per kilogram, jadinya Rp1.660. Kemudian ada komentar-komentarnya. Asran Nasution Rp1.500. Tapi di mana dia? Di Bengkulu juga kali. Kemudian ada Zaidan Jauhari, harga di Malaysia Rp5.000 per kilogram. Wih, jauh kali ya. Jauh bedanya Indonesia versus Malaysia. Kemudian ada lagi Kencana Tralis, bawa ke Sungai Lilin bos. Bosku nerimonya Rp1.700, bongkar habis. Ada lagi kawan kita yang komentar kejat insiasi. Gig Badaus. Susah jadi petani ketika TBS naik semua ikut naik. Ketika TBS turun sembako tetap naik daun. Iya ya, benar juga ya. Ada kawan kita Arantus Nababan di Merangin Bangko. Jambi 1520 di TPH. Lanjut ada Buyung di Pasaman Barat 1400 timbang di lahan. Herman tempat saya 1150. Kemudian ada Dugel Kalimantan Tengah, harga di Tengkulak 1775. Lanjut ada Ridwan Marudani, Jambi, Tanjung Jabo, Berbak di Tengkulak Rp1.200 per kilogram. Baik sanak dulur, sahabat YouTube galau-galau. Mungkin demikian dulu info dari sawit Jambi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Jangan lupa dukung channel sawit Jambi ya, dengan cara subscribe, like, share, komen. Mungkin ini dulu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.